Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita bercerita lagi membahas tanaman tilansia. Ini dia merembet, dia nempel di besi nih begini aja tanpa media tanam. Dia ini yang janggut Musa. Tuh dia merembet seperti ini teman-teman nih. Udah susah jadinya untuk dipecah nih, bisa sih dipecah. Dia tumbuh begini. Bagus dia kalau kalau sinar mataharinya full banget, dia suka berwarna merah. Nah, ini juga tanaman tilansia jenis lain. Kalau yang ini harganya lumayan ini, lumayan banget. Jadi, kenapa harganya lumayan banget? Karena memang susah berkembang biaknya, ini udah lama. Ini akarnya, dia nggak perlu pakai media tanam. Media tanamnya udara aja. Ini juga digantung-gantung gini aja dia. Bagus, diangin-anginin dia senang. Nah ini jadi seperti lampion-lampion digantung-gantung di bawah pohon jeruk. Nah ini juga, ini barang-barang bekas. Beli, tapi ini tadinya untuk pot, hias atau lampu bisa, tapi akhirnya ini tilansia jenis lain juga. Nah ini kalau mataharinya full, dia warnanya merah seperti ini nih, bagus tuh. Ada merah-merah. Oke, sekarang itu mau dicabut dari pot anggrek, karena memang seperti jenis anggrek. Kita mau propagation, puis cabut saja. Dapat, alhamdulillah. Ini habis di cacah, langsung ditanam seperti ini, tidak apa-apa, langsung terkena sinar matahari. Begini aja nih teman-teman tuh. Habis dicacah. Habis dicacah, tidak apa-apa, terkena langsung sinar matahari. Kita tancepin di pot. Nah ini yang kena matahari langsung di sini bisa tuh, cuman digeletakin gini aja. Yang ini juga di pot. Itu jenis yang lain tadi, tilansia. Gantung-gantung. Oke, demikian teman-teman, terima kasih telah menyimak video saya bagaimana menanam, memperbanyak tanaman tilansia yang hasilnya seperti ini teman-teman. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.